Kali ini gue akan melanjutkan gameplay Pascal Wager. Dan di episode sebelumnya gue bertemu dengan Benita. Tahu kan Benita? Ya, gue bertemu dengan Benita yang itu aneh matanya tertutup. Kalau gak salah hilang matanya dikarenakan dia itu merasa bersalah, lalu dia mengambil matanya sendiri diberikan kepada The Crush. The Crush itu kalau gak salah itu yang dilayani seperti halnya Cinderwood gitu. Jadi Cinderwood juga mungkin kenapa tangannya bisa putus, akhirnya gue tahu dia itu terputus tangannya yang kiri dikarenakan dia mungkin membuat kesalahan lalu dia memutuskannya gitu teman-teman. Tapi dia tidak menceritakannya, soalnya dia tidak mau menceritakannya tersebut, mungkin dia malu atau owner atau harga dirinya, dia itu kehormatan dirinya, dia merasa terlecehkan kalau misalkan dia diceritakan gitu. Oke, langsung kita main teman-teman, check this out. Oke teman-teman, welcome in Pascal Wager. Sekarang kita kalau gak salah harus ke atas. Oke, apakah kita langsung lawan bos teman-teman? Soalnya gue tidak ketemu tempat save, tidak. Dan di atas juga ada tempat save teman-teman. Gue baru tahu. Oke, gue save dulu ya teman-teman. Gue sudah gini mulu dulu. Oke teman-teman, gue sudah save dan gue lupa ada beberapa hal yang gue sudah upgrade. Pertama, untuk dalam hal ini nih, dalam hal item, gue menambahkan mengganti dari asalnya element res menjadi poison res sama sanity. Jadi efek dari setiap poison ataupun racun oleh orang ataupun monster, maksud gue oleh monster yang memanah gue, yang kemarin-kemarin gue cepet darah abisnya, sekarang teres menjadi 23% teman-teman. Oke kan, bagus. Untuk sanity juga bertambah menjadi 4%. Dan juga kalau gak salah gue menambahkan upgrade terbaru, yaitu sebelah sini nih. Nah, untuk long attack gue menambahkan radiusnya menjadi lebih panjang lagi, menjadi costnya 100 range teman-teman. Oke, dan mungkin segitu dari gue. Oke, kita langsung bermain teman-teman. Sekarang kita harus ke mana nih? Sebentar. Nah, oke, kita harus ke sana ya, ditunjuk jalannya. Oke teman-teman, sebentar. Kita kok berjalan-jalan doang, gak ada ketemu musuh gitu, mencurigakan teman-teman. Apa itu? Dapat apa itu? Dapat burst forge. Buat apa itu? Oke, sebentar. Gua ganti dulu ya. Dapat burst forge. Mana? Gak ada teman-teman. Nope, gak ada di sini nih. Kalau misalkan di combat ini nih. Oh, ada nih. Quick item. Gue remove. Paling atas gue gak lihat. Ya, lama maluin loh. Kita equip improve attack and disgrace the character defense for 30 con. You may only weak blah blah blah. Elixir increase power strength. Oke. Jadi kalau misalkan kita memakai elixir itu, boost kita ternaik ataupun karakter kita menjadi naik up ya teman-teman, menjadi lebih bagus lagi. Dan juga itu dipakainya, alangkah bagusnya waktu berbahaya sekali, mungkin waktunya mau habis ataupun waktu genting-genting melawan bos teman-teman. Oke, kita coba ya nanti kalau misalnya kita ketemu bos teman-teman. Oke, gue banyak ngomong dulu nih. Kita sekarang kemana? Bentar. Kita harus kesini katanya. Kalau misalnya kesini mati gak nih? Kalau gue ragu-ragu gitu. Udah suruh kesana. Tapi gak ada jalannya, woi. Serius, woi? Kan mati. Gimana sih? Coba. Oh enggak, WKL mati soalnya gak kelihatan tuh itunya, bata atau apa itu. Wih, kita berada dekat dengan itu dia, sosok misteriusnya teman-teman. Wow, putih banget. Kita akan langsung melawan. Wow, lawan bos teman-teman. Wih, pakai kuda dong. Waduh, dulu. Sabar. Oke, cepat banget lah dia speednya. Hits, gak kena. Berhenti coba. Uy. Nah. Hits, gak kena. Hits, aduh.
Hampir. Gue jadi tegang tiba-tiba nih. Oke, kita langsung nama bos, teman-teman. Eh, Tut, mau ngapain lo, ha? Duh. Waduh. Sabar. Oke, sini lo. Woi. Pakai apaan lagi gitu? Hits, gak kena. Hits. Wah, lu. Wah, kita eksekutif. Makan lu, ha? Kita ken. Abnormal, teman-teman. Wow, bahaya. Kolos lunatik. Kolos lunatik, teman-teman. Dibuka dong. Ih. Itu apaan itu? Rambut sama mata gede doang. Ya. Lailah. Wut, terbang, teman-teman. Lah kok terbang? Kemana dia? Kok hilang? Woi. Wah, gue belum tahu itu. Wih, sekarang lebih susah nih teman-teman nih. Wow. Woi. Slow, bro. Slow, bro. Makan lu. It's gak kena. Aduh, kena dong. Oke, sebentar teman-teman. Gue coba ya, pakai ini. Aduh, salah teman-teman. Waduh. Itu apaan itu? Curang nih sumpah. Oke teman-teman, bentar. Wah, bahaya. Wes menjauh. Susah teman-teman. Aduh, sialan. Mana nih? Waduh. Wah, mana nih? Wish, kena. Itu dia. Makan dulu. Makan nih. Di kemana lagi nih? Hilang lagi. Itu dia. Kemana lagi nih? Wush, apaan itu? Teman-teman gede banget dah kayak God Over. Bentar. Eits, gak kena. Aduh, kena sedikit. Eits. Makan tuh. Dikit lagi teman-teman, oke. Gamate. Mana nih? Waduh, seru bener teman-teman. Langsung kita lawan bos. Eits, gak kena. Tangan bosnya muncul lagi teman-teman. Oke, sebentar. Dia mau lari. Sini dulu. Enaknya gak di-lock ini. Gak kerasa teman-teman dia. Padahal gue sempat ditekan tuh. Kemana lagi dia? Hilang lagi dong. Oke, kita putar-putar aja di sini. Jangan sampai kita berdiam diri atau kita melock deh ya. Ingat tips dari gue, jangan sampai kita ngelock. Kalau ngelock, waduh, bahaya tuh kan. Kita jadi biar bisa ngindar nih. Nih, enaknya nih. Bukan, kita ngejauh tuh ya. Sini lo. Aduh, dia ke atas lagi dong teman-teman. Gue gak suka nih, dia ke atas mulu nih. Oke. Tegang banget dah, takut mati nih. Wow, hampir kena dong. Wits. Lah, kok udah gue sedikit lagi, gue gak nge. Lah. Nyebelin. Wah, gue mati nih teman-teman. Tuh kan? Wah, gue mati nih. Kok tiba-tiba dia sanity gitu? Lah, kan mati teman-teman. Susah.
Sumpah, gue yang pertama kali lawan Dani. Oke, nanti gue skip ya teman-teman. Oke teman-teman, dan gue udah berhasil membuat dia terpojok ya. Dan gue tiba-tiba terpojok dan ngebug. Oke, bentar. Wih, hampir juga. Bentar. Lah. Duh. Lah kok jadi berkurang? Tiba-tiba lu nanti teman. Padahal gue udah berusaha teman-teman. Aduh, bentar. Untungnya waktu itu lagi dapat bisa ya. Nunggu juga udah tahu caranya. Aduh, supaya lah langsung mati dong teman-teman. Archimen asetik. Oke. Enggak kena dong. Wah, bahaya. Wih, kena tuh nak. Oke teman-teman, jadi lah aku tiba-tiba darahnya udah langsung penuh deh lagi. Perasaan dari itu udah banyak. Oke. Lah gue juga jadi keberaturan nih main nih. Lah wiwi. Tiba-tiba. Wiwi. Hampir teman-teman. Wah, bahaya nih. Wih, sudah kena. Gak kelok lupa. Hampir. Dikit lagi teman-teman. Oke. Kena dong. Aduh. Ih, kena lagi. Lah, kena lu deh. Ah, layalah. Teman-teman. Kena dia. Padahal tadi mau mati loh. Wih. Tuh kan gede lagi tuh teman-teman. Nah dia tuh ada. Ngapain dia gede? It's out. Gue tahu tantanya ya. Kalau misalkan dia terus-terusan melakukan itu. Loh kok tiba-tiba yang jauh lagi. Aneh ya ngebug. Nah yalah, darah gue mau dikit dong. Padahal juga dikit lagi nih. Kemana lagi? Lah kena dong. Ah teman-teman. Padahal mau mati. Oke. Gue bakal skip lagi ya teman-teman. Oke teman-teman. Dan mati juga teman-teman setelah gue 5 kali mati. Dan akhirnya gue dapat mengalahkan bos yang satu ini teman-teman. So tips dari gue ialah, kalau misalkan lawan bos ini kita dapat menangkis kalau misalkan dia hanya mengacungkan atau mendebaskan pedangnya ya teman-teman. Kita dapat menahannya. Tapi kalau misalkan dia mau membanting gitu sebut. Bentar, oke ini sebentar. Kita harus menjauh ya teman-teman. Dan kalau misalkan udah lunatik, kita harus sering-sering jauh dan berdekat juga. Bingung kan? Intinya sering-sering berdekat lah. Sering-sering berdekat. Kalau misalkan udah 3 kali hits, menjauh. Mendekat lagi 3 hits, menjauh lagi. Gitu teman, tips dari gue ya. Terus juga pakai jelly. Namanya tuh jelly apa? Jellyfish apa? Gue lupa. Itu pasang ya, teman-teman di setiap detik. Buat apa? Itu tuh buat menambahkan sanity. Sanity kalian kan misalkan kalian jadi tidak perlu meminum elixir sanity. Nah kalian tuh cuman cukup menyimpan saja tuh jellyfishnya. Kalau misalkan lawan raja ataupun mau lawan apapun terserah lah. Kalau misalkan pengen hemat elixir sanity teman-teman. Oke kita lanjut. Setelah panjang temen gue kira bakal kayak episode kedua ya teman-teman. Aduh di sana gue sangat amat kesusahan, gue bingung. Dan akhirnya dapat mengalahkan juga. Namun di sini gue agak cepat ya, 5 kali mengalahkannya. Oke? Ini kan sedang menginvestigasi kenapa meteornya jatuh. Dan ini tuh tempatnya si Teresa. Dan itu tempatnya meteor teman-teman. Ya, di sini tempatnya meteor. Oke? Nah mereka itu sedang menceritakan. Take me back to those days. Oke. Okay. Ya, itu doang. Nah, apa itu jellyfish coin? Terus ngelag tuh, Pak, teman-teman, sumpah. Ya, pikir tangan juga. Sorry banget, bisa ngelag ya. Apa itu jellyfish? Nah, ini nih, teman-teman. Kita pick up.
Nah, eh bentar, salah. Kabel bukan. Bentar, banyak bet dah. Nah, ini nih teman-teman. Nah, ini nih, jellyfish far. Kita cukup pasang saja di sekitar sini. Nah, misalkan dipasang, udah. Tinggal tunggu nanti sanity yang sebelah jellyfarnya mengisi gitu teman-teman. Meskipun udah, kalau gak salah itu namanya itu lunatic ya. Lunatic itu dimana kalian sudah benar-benar kehabisan sanity dan akhirnya kalian pun mati gitu. Mati, bukan mati sih. Jadi mengepukan lah. Jadi udah habis sanity-nya, jadi lebih kuat bosnya gitu. Kalau gak salah di sebelah sini mana sih? Ada itu kan, ada kodok. Langsung lag dong teman-teman tuh frame rate-nya. Sorry banget. Oke, gue bakal turun sebentar ya. Oke teman-teman, gue sudah turunin, tapi tetap saja nih tetap lag gara-gara tadi pertarungan sumpah. Banyak itu teman-teman. Archimon dan sebagainya yang ada gitu. Jadi waduh. Itu apa itu pick up? Apa ini? One sketch letter. Oke, gue udah di sini teman-teman. Buat apa sih ini? Gue masih bingung ya, buat apa itu tuh? Gue lupa, gak baca gitu. Gak baca benar-benar waktu kemarin episode pertama kalau gak salah. Gue rest dulu, tapi sebentar. Gue bakal upgrade teman-teman. Oke, kita upgrade dan oke, sebentar lagi. Nah, kita upgrade dulu teman-teman. Kita tambahkan apa ya? Bagusnya. Kita tambahkan vitality. Nope, jangan do vitality. Nope. Nah, kita dapatkan stamina. Stamina tambah enggak? Jangan dulu deh, kita fokus ke strength, enggak vigor, nope. Kita tambahkan ke vitality ya. Kita lebih bagus gitu pertahanannya. Nah, udah semuanya. Gue sudah selesai upgrade, lalu kita rest ya. Nah, sudah, dan kita kalau enggak salah ku return to chapel. Kemana tuh ke chapel? Kemana sih? Oke, kita ke bawah dulu teman-teman. Oke, okay. Lah, mal ke atas lagi. Kemana sih Cepo? Kalau nggak salah itu kan ke tempat kita bel. Bentar teman-teman. Mungkin ya ke tempat bel. Mungkin saja gitu. Ini apa ini tempat? Kok beda ini tempat? Gue boleh tahu di sini? Wih, gua masa sekaligus teman-teman. Ya, kita lewat aja ya. Itu lewatin. Oke, penasaran ini apa ini di sini? Gua belum kesini soalnya. Baru ngeh teman-teman. Ada tempat seperti ini. Oh, kesini. Oke. Bentar. Kita kecepatan teman-teman mengakali. Bentar. Kita lihat dulu notes-nya. Return to the chapel kan? Kecepat itu kan awal, tempat awal. Iya. Yeah. Tempat awalnya di mana nih? Oh, ke tempat itu teman-teman. Gue tahu. Ke tempat ketemunya si Benita. Benita ya sebutnya, ya udahlah. Sebut Benita ya. Mana lagi tempatnya? Ini kah? Kok kayak bukan? Ini kan tempatnya? Yaps, betul. Kita ke sini. Nanti gue skip ya teman-teman. Pokoknya kan bosan, cuman jalan-jalan aja. Oke, teman-teman, kita sudah sampai lagi ke chapel. Kita masuk ya. Askin gak nih? Ketemu ini kan dia. Nah. Ya. Nah, kan untung. Oh, Jacob. Oke, inside. Oke. Wow, dia membuka colossal grave, teman-teman. But for what? Tapi untuk apa katanya? If what you said is true, the entrance to the colossal grave is in Katim, then that's where Teresa will go next. Jadi katanya jika itu memang benar, dia akan pergi ke colossal grave di Katim. Katanya Katim itu berarti tepat ya. That's where Teresa will go to next. Berarti itu tepat Teresa untuk pergi selanjutnya. Berarti di Katim, ke Katim ya teman-teman. Mungkin saja nih. Oh, hanya rumor katanya. The most of them lies.
Whatever. We have no choice but to try our luck there. Okay. Wait, Terrence. Bring me with you. Since Teresa is still alive, it doesn't make any sense for me to stay here. Suruh dia ikut katanya. Gue pengen ikut ke lu katanya, kata dia nih. Kata si Benita. Kita tadi join ya si mana sih? Si Benita. Tapi gak ada di sininya. Ya, kita coba. Yap, gak ada, dia ngilang. Terus kemana nih sih Katip tuh? Bentar teman-teman, kita lihat dulu. Oke, tahu kemana ya teman-teman ya? Kok gua bingung gitu. Mungkinkah ke sana? Oke, sebentar teman-teman. Ini udah gak ada petunjuk ya. Gua tuh Katip katanya. Salah. Oke teman-teman, gue nanti skip ya kalau misalkan udah ada. Oke teman-teman, gue sudah sampai. Ternyata si KTP itu ya yang mati kepalanya kepenggal. Kita cuma muter aja ke sana langsung ke sini teman-teman. Ternyata ke sini doang gitu. Untung gue gak muter jauh ya, gak muter ke tempat bos lagi. Kalau ke tempat bos lagi jauh lagi deh. Kita itu, gue kembalikan itunya, kepalanya teman-teman. Oh, yang dipegang sama si tadi itu sosok misterius teman-teman. Yang sosok misterius teman-temannya itu cewek. Itu tuh ternyata kepalanya si Katip teman-teman. Berarti kita membunuh istrinya si Katip. I'm sorry. She's been contaminated by centrals, and I put an end to her pain. Oke. Kan dibunuh kan benar berarti tadi. Oke. Oh ya. Tapi dia gak dendam ya teman-teman, cuman oke, okay, thanks gitu doang. Sangat kesatria sekali teman-teman. Oke. Okay. Oke. Okay. Terus kita kemana teman-teman? Oke. Okay. Udah ke Katip. Ini udah nih. Kok gua bingung teman-teman. Kemana sih? Kan kita suruh ke KTP ya teman-teman. Lah KTP emang di mana gitu? Oke teman-teman, tanya ke sini nih. Kita ke KTP itu di tempat meteor ya. Ingat kalau misalnya bingung, pertama kita kita muter dulu ke kolosa, terus kita ketemu si KTP ya. Terus kita ke tempat ini. KTP itu tempat apa sih? Oke. Lah. Kosong lawan teman-teman. Oke, bentar. Waduh, kosong ngelawan di ini. Gimana sih? Sabar. Kok gue langsung lawan ginian teman-teman? Please lah, masa serius? Lag gitu teman-teman, aduh. Oke. Sumpah dah, gue tiba-tiba frame rate-nya kok jadi gini teman-teman. Wih, dia kenapa tuh? Oke, sebentar teman-teman. Oke. Nah, gue main sekarang. Lah. Bentar. Gue harus mati emang. Gimana sih? Enggak teman-teman. Terus ngelawan dia nih. Oke. Kok tiba-tiba dua kali lawan aja sih. Gue gini. Lah sialan. Lah. Makan tuh. Wih. Teman-teman, backup sangat bagus sekali. Makan lagi tuh, ha? Huh? Eksekutif. Wow.
Lah, mati dong teman-teman. Tapi gue tahu caranya ya teman-teman, nge-counter dia. Counter. Ke counter dia teman-teman. Ini. Di Erixion ini sumpah, tepatnya. Oke, sebentar. Makan tuh, ha? Oke, tuh kan. Dia ke counter cepat teman-teman. Tuh. Oke, kita kirim dulu teman-teman. Bisa dong. Gak kena. Duh. Oke, kita sedar dulu sebentar. Salah dong. Oke, sebentar. Sampai dia lepas. Nah, kena dong. Yes. Eksekutif. Nah. Easy-nya itu teman-teman, kayaknya bakal susah. Sekali lagi. Nah, teman-teman, akhirnya dia kalah. Kita dapat apa? Dapat Patrick Ring. Semoga sadar dulu. Terus kita kemana nih? Oke, teman-teman. Kita dapat Patrick Ring ya. Kalau gua bingung. Oke, teman-teman, mungkin sampai nanti dulu. Gue bingung mau kemana. Nanti ya mungkin gue gak bakal direkam untuk kemananya, soalnya takut lama teman-teman dan takutnya kalian bosan. Oke, mungkin sampai nanti dulu. Sorry banget, gue gak bakal ngeliatin kita kemana. Nanti gue bakal jelasin saja ya teman-teman kemananya besok next episode. Oke, teman-teman, mungkin sampai jumpa di next video. Bye.